Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata para ulama dalam bab mimpi, siapapun yang mimpi hewan-hewan yang tujuh ini, ular, kalajengking, rajawali, gagak, tikus, kemudian anjing buas dan cecak, ya, berarti menandakan ada orang-orang yang buruk yang sedang mendekati dia. Seperti disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah, orang mimpi digigit tikus atau didekati tikus atau kalajengking atau ular, ini berarti ada penjahat atau orang-orang fasik, lawan jenis yang buruk yang mau mendekati dia. Termasuk kalau orang istikharah minta petunjuk, kalau dia mau menikah lalu dia mimpi salah satu hewan ini, berarti yang jadi calonnya kemungkinan punya makna kesana. Ini dijelaskan oleh Ibnu Sirin rahimahullah dalam takwil mimpi atau masalah takwil mimpi, karena hewan-hewannya disuruh bunuh, ya, disuruh bunuh. Seringkali juga orang kalau kena sihir mimpinya pasti salah satu dari tujuh hewan ini. Dia mimpi kalajengking kah, dia mimpi ular kah, dan seterusnya.